10 penyanyi dangdut muda yang diprediksi laris manis di tahun 2020. Dikutip dari IDN Times. Regenerasi penyanyi dangdut terus berlangsung. Ajang pencarian bakat menyanyi dangdut melahirkan penyanyi-penyanyi baru yang menghiasi belantika musik dangdut Indonesia. Beberapa tahun terakhir, era digital yang ada saat ini juga memudahkan penyanyi-penyanyi muda untuk bisa dikenal lewat karya-karyanya. Melihat karirnya sepanjang tahun 2019, beberapa penyanyi muda bakal tetap menghiasi belantika musik dangdut sepanjang tahun 2020. Begitupun juga dengan penyanyi-penyanyi muda yang baru mulai dikenal. Inilah 10 penyanyi yang diprediksi laris dan bersinar di tahun 2020. 1. Via Valen. Karir Via Valen diprediksi bakal konsisten di tahun 2020. Apalagi ia kerap mengcover lagu-lagu viral menjadi koplo. 2. Ayu Ting Ting. Basis fans Aitinglicious yang kuat membuat Ayu Ting Ting bakal tetap bersinar di tahun 2020. 3. Siti Badriah. Karir Siti Badriah di tahun 2019 yang mulus nampaknya tak banyak berubah di tahun 2020. Rilis lagu barunya tentu tetap akan dinanti. 4. Lesti. Lesti jadi salah satu penyanyi hasil ajang kompetisi dangdut yang bakal tetap laris di tahun 2020. 5. Vildan. Vildan di tahun 2019 menjadi penyanyi dangdut pria yang banyak diidolakan. Tahun 2020 karirnya nampaknya bakat tetap konsisten. 6. Denny Caknan. Karir Denny Caknan melejit di pertengahan 2019, tahun 2020. Diprediksi Denny Caknan bakal tetap laris. 7. Selfie. Selfie menjadi juara Lida musim 1 sekaligus juara di Akademi Asia 4 membawa Selfie semakin dikenal di tahun 2020. 8. Rara Lida. Rara Lida 11-12 dengan Selfie menjadi runner-up di Lida 1 dan di Akademi Asia 4 membuat karir Rara diprediksi bersinar di 2020. 9. Wandra. Wandra menjadi salah satu penyanyi daerah di Jawa Timur yang bakal semakin dikenal di industri dangdut Indonesia tahun 2020. 10. Reza Zakaria. Karir Reza Zakaria semakin bagus di tahun 2019 dan nampaknya akan tetap bertahan di 2020. Itulah 10 penyanyi dangdut yang diprediksi karirnya bakal bersinar di tahun 2020. Selain 10 penyanyi itu, tentu masih banyak penyanyi muda yang berpotensi bersinar di tahun 2020. Kira-kira menurut kamu siapa penyanyi dangdut yang bakal laris di tahun 2020? Silakan komen di bawah. Salam Bintang TV.